Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rapa Nua akan membawakan kepada layak yang lepas. Saya Yopedi Sarin sebagai Dono dan teman saya Permetayu sebagai Poson. Saya sebagai Mama sebagai penonton kedua. Saya Sindi Monica sebagai juru peras. Saya Risma Arifaida Mas sebagai Ama Jono. Saya Fiongya sebagai pengawal tiga. Saya Novi sebagai Madonna. Hari pestanya.
keluar mesu di urin naik kan ama pasti sedih. Jono, kalau masalah biaya tuh nomor 2308 belakangan Jono. Yang penting anak ama yang paling lancar kok tanang. Eh, by the way, mana para pengawal? Kok gak datang-datang? Audisi acara si Jono cari Jono dibuka. Untuk memisahkan waktu, langsung saja kami. Pertama, Muran Jaina. Ya iyalah, masa ya iya dong. Ya Munan Jani lah, masa Munan Jani dong. Mas Jono kan anak Barack Obama. Aku kan kepengen juga jadi mantu presiden loh. Oke mbak, kapan-kapan aja ya. Lanjut. Oke mbak, Angeliku mbak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anjali. Saya datang dari India. Anak, datang kemari karena ada mas ganteng yang punya banyak warisan. Anjali mau dong? Aca-aca. Sampai vaksin aku, aku
Mas. Atau nampak bini dan titik kok. Kalau 3 bulan enggak pulang-pulang, Bro. Siap ini, Pak. Tuh, Ma, bini dan ha. Sabar ya Jono, Waang pasti berhasil menemukan jodohmu. Hingga datang seorang gadis yang menggendong bak cucian. Aduh, gimana nih? Kalau tidak ketemu, aku pasti dihukum dan tidak dikasih makan selama seminggu deh. Setelah melihat dari situ, Jono langsung tetap. Ma, ini dia, Ma. Dari sini yang sering hadir di mimpiku. Aku mau sama dia aja, Ma. Sabar, anakku, sabar. Siapa namamu, gadis manis? Nama saya Jeruk Pelas. Saya datang di sini ingin mencari cucian ibuku yang hilang di sungai. Ah, kalau itu sih gampang. Nanti Arin berikan 1000 biji. Asalkan Nona gadis kau mau sama Den. Emang? Siapa lo? Alun tahu dia. Arin kan Jono bin Redley, anak Presiden Obama. Apa? Jenengan terkenal itu? Iyut, nyopo.